Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tidak lengkap tanpa mengenang sejumlah peristiwa sejarah jelang kemerdekaan. Salah satunya dengan perumusan teks proklamasi yang berujung pada bergaungnya kata merdeka di bumi pertiwi. Berikut liputan Jen Cahyani dan Raga Firdaus. Pemirsa, 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bisa jadi tak terwujud tanpa gerakan pemuda. Penculikan Soekarno ke Rengas Dengklok akhirnya berujung pada perumusan naskah proklamasi. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksamana Maeda yang merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Sekarang rumah ini dijadikan sebagai museum perumusan naskah teks proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Seperti apa sih isi di museum ini? Yuk kita lihat sama-sama. Sebelum menjadi Munasprok, bangunan ini merupakan tempat tinggal milik Laksamana Muda Tadashi Maeda. Beliau merupakan tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Museum proklamasi ini dulunya dirancang sebagai bangunan kota taman pertama di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Gedungnya sendiri dibangun pada 1920 silam. Sampai akhirnya pada saat Perang Pasifik terjadi, Jepang masuk dan mengambil alih Indonesia. Pada masa itulah gedung ini kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Pemirsa, malam sebelum pembacaan teks proklamasi, di ruangan ini yang merupakan ruang makan bisa dilihat ada 12 kursi. Di sini Soekarno, Hatta, dan Subarjo duduk selama 2 jam merumuskan naskah proklamasi sebanyak 2 alinea. Perumusan naskah proklamasi ini sempat dilakukan pada 22 Juni 1945, namun kembali dirumuskan 16 Agustus 1945. Tahap perumusan proklamasi ini melibatkan beberapa pihak, antara lain Soekarno, Hatta, Subarjo, Sayuti Melik, BM Diah, Soekarni, dan beberapa golongan muda lainnya. Usai diumumkan dan juga disahkan, naskah proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik ditemani BM Diah yang lalu ditandatangani di atas piano ini oleh Soekarno dan juga Hatta. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan.